Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah bahagia, sang manajer sebut umumkan di waktu yang tepat. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Beri Syahputra, manajer Rizky Billar, diminta untuk memberikan pengakuan soal hubungan Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Manajer kan sudah tahu nih tentang Billar sama Lesti, jawab jujur dari manajer sendiri. Pasangan Billar sama Lesti itu kayak gimana, serius atau gimana? Tanya kakak-kakak Rizky Billar dari kanal YouTube Bensi Kumbang. Mendengar pertanyaan itu, Beri Syahputra menjelaskan bahwa Rizky Billar memang dekat dengan Lesti Kejora. Bahkan menurut Beri Syahputra, Rizky Billar hanya mendekati Lesti Kejora seorang. Sebaliknya, Lesti Kejora juga hanya dekat dengan satu laki-laki, yakni Rizky Billar. Kalau seandainya main-main, memang ada yang mau percintaan kalian dimainin sama orang, jawab dari Syahputra. Kalau dibilang benar atau enggaknya, cowok terdekat saat ini dan sejauh ini cuma Billar, imbuhnya. Billar pun sebaliknya, cewek terdekat dan segala macam itu hanya Lesti, tandasnya. Beri Syahputra juga menjelaskan bahwa ia menghargai privasi hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sesungguhnya. Beri Syahputra hanya mengatakan bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora baru sebatas dekat dan saling support satu sama lain. Cuma kayak gini deh, abang sama adik saja punya bagian di mana kita enggak boleh tahu terlalu dalam, ikut campur, dan manajer juga seperti itu, kata dari Syahputra. Jadi kalau seandainya Billar sama Lesti ini ada hubungan, ya kalau memang dasarnya mereka support, ya support saja, dan enggak perlu percintaan dipublis. Lagi pula kan percintaan yang ngerasain mereka, jangan sampai kalau mereka ada masalah, jangan sampai juga kalian ikut campur, itu perasaan mereka, hati mereka. Kita cuma penonton, dan mereka pemainnya. Tak berhenti di situ saja, Beri Syahputra juga menegaskan bahwa Rizky Billar dan Lesti Kejora kelak akan mempublikasi hubungannya. Rizky Billar dan Lesti Kejora hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu ke publik. Kalau memang dasarnya mereka bisa berani blow up diri mereka sebenarnya hubungannya apa, segala macam, mereka pasti publish, cuma nunggu timing yang tepat, ujar Beri Syahputra. Karena maksud mereka, Billar lagi bahagia, Lesti pun juga lagi bahagia, mereka berdua lagi bahagia, bukannya enggak mau berbagi kebahagiaan, cuma ada beberapa bagian yang enggak bisa kita publish, ada privasi lah.